Mas Makmur. Iya, ini Asna dari Oke Jack. Bentar ya. Iya. Ini saya udah turun. Hei, Mbak Asna. Eh. Ketemu lagi. Iya. Seperti biasa, aku di depan ya. Oke. Tapi jangan ngebut-ngebut ya, Mas ya. Oh, siap. Udah siap? Ya. Ya, silakan duduk. Mau pesan apa? Apa aja deh, samain aja sama Mas. Pak, sebentar. Mas nggak malu apa ngajak supir ojek kayak saya gini nongkrong di tempat kayak gini? Kamu malu jadi driver ojek? Enggak. Saya juga enggak. Kali ini gue harus bilang, yes, tuh cowok. Terus kalau saya boleh tahu, sebenarnya Mas tuh kerjanya apa sih, Mas? Kerja saya itu wira swasta, usaha kecil-kecilan. Kata orang lebih baik jadi kepala kecil daripada jadi ekor besar. Berarti yang kantor biasa saya jemput itu punya Mas? Iya. Oh. Sebentar ya. Maaf. Ya silakan, Pak. Halo. Iya, saya lagi di warung hijau. Iya, kesini aja. Iya, oke. Dia juga rendah hati dan gak sombong. Enak gak sih? Enak. Siang Mbak Prima, Mbak Ade. Siang. Eh, makan. Oh iya, silakan. Enggak, saya duduk aja dulu, Mbak. Capek. Mas Iqbal, gak nyariin Mbak Asna lagi? Udah tadi pagi. Udah ketemu? Belum. Sian banget sih. Ya bantuin dong cari pakai komputernya Mbak Prima. Oh ya bisa. Gampang pakai GPS aja tinggal cari posisinya di mana. Ya udah ayo dong Mbak. Ini. Ya nggak bisa lah Bal. Tadi katanya bisa. Sekarang bilang nggak bisa. Secara teknis bisa. Secara aturan ya nggak bisa. Tapi itu emang sering terjadi sih, apalagi iya. Kalau ya namanya juga saya kan bawa ojek. Itu udah pasti deh udah sering banget terjadi kayak gitu. Hai. Udah lama ya? Belum. Ini driver Oke Jack-nya. Iya, kenalkan ini Asna. Asna. Ini istri saya. Kebetulan tadi dia dekat sini. Giliran gue say yes to cowok. Gue tarik lagi deh. Jadi say no to cowok. Itu apa Mbak? Ini aku lagi bikin sistem baru. Asna, kok bikin dia ketawa hari ini? Bal, jangan. Jangan. Apaan sih? Jangan. Gue punya tebak-tebakan, Dom. Apaan tuh, Mas Iqbal? Bal. Apa? Dengar gak? Mau. Bal. Kenapa ojek namanya ojek? Ayo. Asna, ayo. Kenapa Mas Iqbal? Kenapa ojek namanya ojek? Soalnya ojek itu ojek. Garing. Lucu banget Mas Iqbal. Ada yang lain gak? Kan dulu gue bilang. Telat tuh ngasih taunya.
Jangan-jangan ada satu driver yang punya dua handphone. Jadi yang satunya dia order sebagai driver, yang satu dia cancel sebagai pelanggan. Nah itu Mbak Prima handphonenya ada dua. Tuh kan, Mbak Prima order fiktif juga ya? Let's go! Mau kemana kita? Bogor. Mana? Bogor. Bogor.